Assalamualaikum guys. Ya Allah, ini Kapten Afwan, Haji Afwan dikenalnya, Kapten yang membawa Sriwijaya Air. Halo sahabat Inspirasi News. Seorang pramukari rekan kerja Kapten Afwan mengatakan bahwa pilot pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh adalah pribadi yang soleh. Dikisahkan Kapten Afwan jika bertemu pramukari, ia selalu menunduk untuk menjaga pandangannya. Sosok Kapten Afwan, pilot pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021 sore menjadi perhatian publik. Kapten Afwan dikenal sebagai sosok yang alim. Hal itu terlihat dari sebuah unggahan video di akun TikTok @sam_elmarusi milik Ustadz Sam yang dibagikan pada Minggu 10 Januari 2021 pagi tadi. Ini Kapten Afwan, Haji Afwan dikenalnya, Kapten yang membawa Sriwijaya Air, ujar Ustadz Sam. Dalam rekaman tersebut, tampak Ustadz Sam membacakan DM Instagram seorang pramugari dan teman dari kru pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Ini salah satu cerita Kapten Afwan dari seorang pramugari Sriwijaya Air, tuturnya. Pada pesan Instagram itu, terlihat sang pramugari menceritakan sosok Kapten Afwan yang dikenal sebagai orang soleh dan dermawan. Kaptennya adalah orang yang sangat soleh, gemar sedekah ke kliner pesawat, suka dakwah, rajin ibadah, tulis pesan tersebut pada Ustadz Sam. Bahkan diketahui Kapten Afwan tidak mau bersalaman dengan orang yang bukan muhrimnya dan tidak mau melihat ke arah pramugari. Enggak mau salaman sama yang bukan muhrim, benar-benar orang yang soleh. Kalau lihat pramugari suka nunduk enggak lama-lama, suka traktir, terang isi pesan itu. Setelah membacakan pesan Instagram tersebut, Ustadz Sam menjelaskan bahwa dirinya begitu sedih dan berduka cita mendengar kabar tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Kapten Afwan sedang menikmati amal ibadahnya. Mungkin kita yang membaca dan mendengarkannya beritanya sedih, berduka cita, apalagi keluarga yang ditinggalkan. Tapi beliau Kapten Afwan sedang menikmati amal ibadahnya karena beliau adalah orang yang soleh, ucap Ustadz Sam. Di akhir videonya, Ustadz Sam juga turut mendoakan semoga Kapten Afwan dan seluruh penumpang dalam keadaan husnul khotimah. Alhasil, unggahan Ustadz Sam tentang sosok Kapten Afwan pun direspon sejumlah warganet. Tidak sedikit dari mereka memberikan doa. Semenjak tragedi pesawat SJ-182 diberitakan, nama Kapten Afwan menjadi trending topic hingga saat ini. Berikut ini adalah biodata Kapten Afwan, pilot pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Kapten Afwan merupakan seorang penerbang TNI AU periode 1987 sampai 1998. Ketika masih aktif di TNI AU, Kapten Afwan diketahui bertugas di Skadron 4 tahun 1987. Kapten Afwan juga terbang di Skadron Udara 31. Kepribadian Kapten Afwan dikenal alim di lingkungan perumahan Bumi Cibinong Endah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Orang-orang sekitar bertutur bahwa Kapten Afwan orang yang santun dan rajin sholat. Kapten Afwan juga sempat menjadi bendahara masjid dan mantan ketua RT di kawasan perumahan Bumi Cibinong Endah itu. Kapten Afwan belum berKTP Bogor, tapi sudah tinggal di RT 01 RW 10 perumahan BCE, Kabupaten Bogor sejak 10 tahun silam. Kapten Afwan tinggal bersama seorang istri dan 3 orang anak. Anak sulungnya masih sekolah kelas 1 SMP dan yang paling bungsu baru masuk taman kanak-kanak. Itulah biodata Kapten Afwan, pilot pesawat Sriwijaya Air SJ-182.